To the channel of English lesson by Miss Retno Widianti. Okay, hello my students. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian semua dalam kondisi yang baik-baik saja, selalu sehat, keluarga kalian sehat, dan dijauhkan dari penyakit. Hari ini kita akan belajar greetings and introduction sebagai chapter pertama dari rangkaian pembelajaran kalian di kelas 10 SMK. Kita mulai ya. Apa yang akan kalian pelajari pada kesempatan kali ini? Kalian akan mempelajari pertama phrases atau ungkapan untuk greeting, phrases to introduce, how to spell names, and others too, numbers, cardinal and ordinal, and also WH questions. Iya, memang sebagian dari pelajaran ini mengulang apa yang telah kalian pelajari selama di SMP. This is used to refresh your memory as well. Saya akan membacakan kalian dialogue between the three friends, Jane, Andy, and Ronan, sebagai salah satu contoh dialogue greetings and introduction. Jane: Hello Andy, long time no see. How is your life? Great, nice to see you around here. Is this seat occupied? No, please, have a seat. We're just enjoying our lunch. Let me introduce you to my friend Ronan. Hi Ronan, I'm Andy Johnson. How do you do Andy? I'm Ronan. You look familiar. Where are you from? I'm from Singapore. What about you? I'm from San Francisco. How long have you been here in Chicago? It's just for work. I've been here since last week. What do you do, Ronan? I'm a bartender. I own the bar in the Grayish Junction, right across the city zoo. No kidding, seriously? I visited your bar almost every night with my colleagues. I'm a banker from Morris Investment. I used to be a banker too before starting my own business. Perhaps that's why you look so familiar. Besides the fact that you come to my bar very frequently, we might come to the same seminars 2 or 3 years ago. Wow, what a small world! Okay, jadi pertama, si Jane ini menyapa Andy. Mungkin dia berpapasan dengan Andy. Sepertinya mereka sedang berada di mana? Coba tebak. Di restoran. Karena ada kata-kata we're just enjoying our lunch. Berarti kemungkinan mereka sedang makan. Okay, so Andy bertanya, apakah kursinya kosong? Si Jane mempersilahkan duduk. Lalu Jane memperkenalkan Andy kepada temannya yang bernama Ronan. Ya, Ronan bilang you look familiar. Lalu mereka bertukar information. Ditanyalah sama si Ronan, berapa lama kamu di Chicago? Karena si Andy bilang dari Singapore. Andy bilang cuma untuk kerjaan aja kok. Saya di sini sejak minggu lalu. Lalu ditanya what do you do, Ronan? Apa nih artinya what do you do? What do you do adalah pertanyaan yang digunakan untuk menanyakan profesi. Karena dijawab I'm a bartender. Bla bla bla. Lalu dia diceritalah tentang pekerjaannya. Ternyata si Andy sering berkunjung ke barnya si Ronan. Okay, dan ternyata si Ronan itu sebelum starting own business, sebelum memiliki sebuah bar di Grayish Junction, Ronan merupakan seorang banker profession yang sama dengan Andy. Okay, jadi mereka kemungkinan sering bertemu satu sama lain. Okay, yuk kita pelajari phrases yang digunakan untuk greetings. Okay, di sini ada quote, whatever you are, be a good one. Jadi, kita usahakan kalian itu menyapa orang terlebih dahulu sebelum orang tersebut menyapa kalian. Bagaimana sih cara menyapa dalam bahasa Inggris? Pertama, kita bagi menjadi formal and informal greetings. Ya, gampangnya informal greetings itu kalian bisa pakai untuk teman-teman kalian. Bisa pakai juga untuk keluarga kalian. People who are really close to you. But for formal greetings, kalian hanya memakainya dalam situasi formal. Misalnya, untuk guru kalian.
untuk bos kalian, atau ketika kalian memperkenal atau menyapa orang-orang dalam situasi formal. Okay, you don't have to memorize the whole phrases. Kalian tidak perlu menghafalkan semuanya. Cukup pilih beberapa, salah satu saja yang kalian nyaman menggunakannya. Okay, kita bahas dulu dari formal. Kita bisa menyapa dengan menggunakan hello, hello gitu. Lalu how are you? Lalu ada good morning, good afternoon, good evening. Morning itu pagi, afternoon siang ke sore, dan evening itu bisa dipakai sore ke malam. Kalau good night adalah kata-kata yang digunakan untuk salam perpisahan. What are you doing? Lagi ngapain? What are you doing? It's nice to meet you. Senang bertemu dengan Anda. How is it going? How are you doing? Itu sama seperti how are you. Good to see you. It's a pleasure to meet you. Biasanya digunakan untuk salam penutup. How do you do? Itu sama seperti how are you doing. It's an honor to meet you, sama seperti salam penutup, dan nice to meet you. Ya. Nah, kalau informal greeting kalian bisa pakai hi, hey, what's up, howdy, how are you, what's new, what's going on. Ini menanyakan how are you ya. How are you, what's new, what's going on, how is it going, how are things, what's up, how's everything, how's life, long time no see. Ini semua menanyakan kabar. Jadi kalian yang biasa kalian gunakan itu kan terlalu pakem ya, terlalu bosen lah makanya how are you, I am fine, thank you, and you gitu. Nah itu usahakan untuk mengubahnya, karena biar kalian lebih update lagi dan lebih banyak phrases yang bisa kalian gunakan untuk menyapa. Misalnya kalian bisa pakai how's life, how are things, what's new, howdy, dan lain-lain. Okay? Sekarang kita belajar introduction phrases. Jadi sebelah sini adalah translation dari phrases yang di sini ya. Pertama untuk menyapa. Jadi ini misalnya kalian, ayo coba kamu perkenalkan diri kamu. Kamu sapa dulu. Hello, good day everyone. I would like to introduce myself. I would, bukan would ya, would. I would like to introduce myself. Okay. Bisa pakai hi everyone, hello everyone, good morning everyone. Bisa, bebas. Kalian bisa pakai phrases di greeting yang telah kita pelajari sebelumnya. Lalu name. My name is Madeline Holland, but you can call me Maddie. Ya, nama saya Madeline Holland, namun kalian bisa memanggil saya Maddie. Di ejalah sama si Maddie ini, karena kan Medi, apa ya, bagaimana ya tulisannya ya, dia mengejanya Mike Alpha Delta Delta Yankee. Wah, ejaan apa ini? Mungkin kalian bertanya-tanya, kok mengejanya Mike Alpha Delta Delta Yankee? Nanti setelah ini akan kita pelajari bagaimana cara spelling dengan dua cara. Lalu si Medi bercerita tentang date of birth atau tanggal lahir. I was born in San Francisco. Saya lahir di San Francisco. Perhatikan baik-baik penulisannya. 12 August, Agustus. Pembacaan tahunnya 1997. I am now 22 years old. Usia saya sekarang 22 tahun. Bagaimana cara membaca tahun? Kalau tahun 2000 ke atas, baca 2000. Misalnya, 2020, 2020, 2007, 2007. Tapi kalau tahun yang 1900-an, kalian tidak membacanya seperti gini. Kalau kalian bacanya masih 1990, aduh itu kepanjangan dan itu salah, nanti kamu diketawain. Ya, bagaimana cara bacanya? Bacanya dipenggal 1997, 1945, 1945, 1993, 1993. Oke, okay. Address, ya, address. Dalam memperkenalkan diri, kamu tidak perlu terlalu detail memberikan alamat. Kenapa? Karena people will not remember. Orang gak akan ingat, aduh apa ya tadi ya alamatnya, gak akan ingat mereka. Jadi kamu hanya memberikan
sampai maksimal di distrik saja. Misalnya nih dia, I live at March Apartment, Singapore. Saya tinggal di apartemen March, Singapura. Atau I live at Tanjung Priuk, Jakarta. I live at Kebantenan, Jakarta. I live at misalnya Cilincing, North Jakarta, dan lain-lain ya. Kamu gak perlu I live at Jalan Kalibaru, bla 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 bla. No. Kenapa? Karena itu terlalu detail. Kamu hanya memberikan detail alamat dalam form tertulis atau ketika diminta. Itu ya. Lalu yang selanjutnya adalah memperkenalkan family background atau latar belakang keluarga. Oke, lihat di sini. I am the second child in the family. Saya anak kedua dalam keluarga. I have four siblings. Siblings artinya saudara kandung. Three brothers and one sister. My father works as a journalist for the Jakarta Post and my mother owns a small bakery. Jadi dia punya tiga saudara laki-laki dan satu saudara perempuan. Ayah saya bekerja sebagai jurnalis di The Jakarta Post dan ibu saya memiliki toko roti kecil. Ya, small bakery, bakery itu toko roti. Lalu kamu bilang, kamu menyampaikan educational background atau occupation. Ya, educational background dan occupation. Seperti misalnya kalau kamu lulusan, kalau kamu lulus dari SMPN 53 misalnya. I graduated from 53 Junior High School Jakarta. Atau di sini dia bilang ini si Medi. I graduated from Russell College majoring history. Saya lulus dari Russell College jurusan sejarah. Lalu dia bilang occupation atau pekerjaannya. I am a junior secretary at Urban Inc. Saya adalah seorang sekretaris junior di PT Urban. Kalau kalian occupation atau professionnya apa? Pelajar. Okay, so you say I am a student at SMKN 36 Jakarta majoring, misalnya TKJ ya, majoring computer and engineering. Okay. Next, apalagi sih yang diikutkan ketika memperkenalkan diri? Kamu bisa juga menyertakan keterangan tentang favorite things. Misalnya, my hobby is playing tennis and watching movie. Hobi saya bermain tenis dan menonton film. Film favorit saya, my favorite movie is The Avengers. Oke, okay? Hobi itu selalu diakhiri dengan verb ing, ya, akhiran ing. Misalnya, my hobby is cooking, my hobby is reading, my hobby is running, my hobby is playing football. Okay. Lalu kita bicara nationality. Okay. Si Medi bilang, I am from the United States of America. Saya berasal dari Amerika Serikat, saya orang Amerika, I am an American. Kalau kita, I am from Indonesia, I am an Indonesian. Okay. Next. Nah, bagaimana sih cara spelling? Tentunya kalian dari SD ya, dari SD itu sudah belajar cara spelling bahasa Inggris seperti yang terdapat di kolom sebelah kiri. Oke, masih ingat dong, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ini harus hafal cara spelling. Oke, tapi ada nih kak, ada kalanya ketika seperti ini nih, D dan P. Kalau D dan P, ketika kita bicara misalnya over the phone, lagi teleponan, tentunya kayaknya ini nih, D, T, D, P, itu tuh kayaknya rancu ya, ntar kalian kayak nggak kedengeran apa, can you repeat, D apa, T, no, D, dan nggak mungkin kamu D, dodol, itu nggak mungkin banget ya. Jadi in the international spelling we use the so-called NATO phonetic alphabet. Ini selain digunakan secara internasional, jadi misalnya kalau kamu bicara dengan orang di United States, kamu mau spelling, kamu menggunakan alfabet ini. Ini worldwide accepted, ya. Jadi semua sedunia memakai ini. Okay.
Instead of alih-alih kalian bilang A, kalian bilang Alpha. Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliet, Kilo, Lima, Mike, November, Oscar, Papa, Quebec, Romeo, Sierra, Tango, Uniform, Victor, Whiskey, X-ray, Yankee, Zulu. Oke, okay, saya ulang ya. It's Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliet, Kilo, Lima, Mike, November, Oscar, Papa, Quebec, Quebec, bukan Quebec, Quebec, Romeo, Sierra, Tango, Uniform, Victor, Whiskey, X-ray, Yankee, Zulu. Oke, jadi nggak akan ketukar. D dan C nggak akan ketukar. We say Delta and Tango. Oke. Oke, let's practice our spelling ya, menggunakan information yang tadi. Oh iya, selain kamu menonton video ini, kamu juga bisa mengunduh atau mendownload handouts dalam bentuk PDF yang sudah saya sertakan di Google Classroom. Oke, let's practice pertama menggunakan spelling yang biasa ya. Sidoarjo, how do you spell this? Yes, S-I-D-O-A-R-J-O. Sidoarjo. Jadi setelah kamu spelling, kamu ulang lagi katanya. Bagaimana dengan menggunakan international spelling? Sierra, India, Delta, Oscar, Alpha, Romeo, Juliet, Oscar. Kita ulang lagi ya, di sini nih kita praktis. Lombok. L O M B O K. Bagaimana menggunakan international spelling? Lima, Oscar, Mike, Bravo, Oscar, Kilo. Oke. Silakan kalian practice spelling ini, nanti akan saya cek satu persatu ya. Tanah Toraja, Avery, Shanghai, Washington, Jakarta, Fowler, your name, your mother's name. Tulis di buku, lalu kalian foto dan kirim di Google Classroom. Terima kasih. Next ya. Numbers. Oke, ini gampang-gampang susah walaupun sudah dipelajari dari SMP, tapi masih banyak loh yang belum bisa membaca numbers. Numbers itu dibagi menjadi dua. Pertama, cardinal numbers. Kedua, ordinal numbers. Nih, ini yang ini cardinal, yang ini ordinal. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau cardinal itu nomor biasa. Kamu menyebutkan jumlah, something yang bisa dihitung. Oke. Okay. 0 itu disebut 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sampai sini aja yang berbeda, lalu kamu tinggal ini nih, 14. Ya. Kalau 5, 15, ini kan 14, 14. Kalau 15 berarti 15. Kalau 16 berarti 16. Oke, okay. Nah seterusnya, nah kalau misalnya udah puluhan-puluhan, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 57, 57. What about ordinal? Ordinal itu adalah rangkaian angka yang menunjukkan urutan. Biasa dipakai untuk tanggal dan juga urutan, order ya, urutan. Contoh di sini, kalian lihat akhirannya. Kok akhirannya ada hurufnya? Iya, hurufnya diambil dari akhiran katanya. Contoh, first, bukan satu, tapi yang ke satu. Yang kedua, kedua, second, ya. Ketiga, third. Keempat, fourth. Fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth,
11th, 12th, 13th. Jadi udah c c c c gitu ya terakhirnya. 15th, 16th, 17th, 18th dan seterusnya. 89. How do you say that in English? 89. 80 adalah 80. 9-nya 9. 89, 89. Oke. 279. 200, 100 nih. 100,000, 100, 200, 70, 70, 70 dan 99, 279. Sisanya lagi silakan kalian coba praktis sendiri di rumah dan ditulis di buku ya. Oke, next kita akan mempelajari the WH questions. WH questions. Walaupun saya bilang ini gampang dan mungkin kalian, wah ini mah gampang nih pelajaran SD, pelajaran SMP. Tapi percayalah, masih banyak yang belum hafal WH questions. Pertama ada who. Who itu siapa untuk menanyakan orang. Berarti keterangannya berupa nama. Who's that? Siapa itu? Siapa presiden Amerika? Who is the president of the United States of America? Where? Di mana? Where do you live? In Boston. Why? Kenapa? Why do you sleep early? Because I have to get up early. Kenapa? Berarti jawabannya berupa alasan. When? Kapan? When do you go to work? At 7. How? Bagaimana? How do you go? By car. Oke. Lalu ada lagi how-how yang lain. Nanti kita pelajari how-how yang lain. Pertama, what dulu. What? What artinya apa? What do you do? Apa pekerjaan Anda? What's for breakfast? Apa nih sarapannya? Ya. Contoh, what do you do? I am an engineer. Which yang mana? Berarti menanyakan pilihan. Which one do you prefer? The red one. Yang mana yang kamu pilih? Yang merah. Whose, milik siapa? Whose book is this? Ya, it's Alan's. Milik siapa buku ini? Itu milik Alan. Whom, siapa? Whom did you meet? I met the manager. Siapa yang kamu temui? Saya menemui manager tersebut. What kind, seperti apa? Ya, jawabannya berupa deskripsi. Misalnya, what kind of music do you like? I like quiet songs. Saya suka lagu yang kalem. What kind of people are you? I am a friendly people. Misalnya, ya. Oke, okay. What kind of food do you like? I like spicy food. What time? Jam berapa? What time did you come home? Ini juga bisa pakai when ya, tapi kalau ini lebih fokus ke waktunya. What time did you come home? Jam berapa kamu pulang? Jawabannya berupa waktu, misalnya at 7 p.m., at 5 p.m., gitu ya. What time will the show start? Jam berapa nanti show-nya akan dimulai? Dan lain-lain. How many? Berapa banyak? How many students are there? There are 20. Berapa banyak siswa yang ada di sana? Ada 20. How much? Berapa banyak? How much time have we got? 10 minutes. Ya, ini kalau how many itu bisa dihitung, how much tidak bisa dihitung. Misalnya sugar, misalnya rice, time, love, dan lain-lain yang tidak bisa dihitung satu dua buah. Oke, okay. How long? Berapa lama? How long did you stay in that hotel? Berapa lama Anda tinggal di hotel itu? Jawabannya adalah berupa durasi atau durasi waktu ya. For 2 weeks, selama 2 minggu. How often, seberapa sering? How often do you go to the gym? Twice a week. Seberapa sering Anda pergi ke gym? 2 kali seminggu. Jadi jawabannya berupa frekuensi kalau how often. How far, seberapa jauh? How far is your school? It's 1 mile far. Seberapa jauh sih sekolah kamu? Kurang lebih 1 mil jauhnya. How far menanyakan jarak. How old? How old itu menanyakan usia. How old are you? Berapa usia kamu? I'm 16 years old. How old is the building? Misalnya
kita ada depan bangunan tua. How old is the building? Oh, the building is 100 years old. Oh, the building is 200 years old, dan lain-lain. How come? Bagaimana bisa? How come I didn't see you at the party? Ih, gimana bisa saya tidak melihatmu di pesta itu? Jadi kita sudah mempelajari ternyata WH question itu nggak hanya 5W1H tapi banyak, ada who, where, why, when, how, what, which, whose, whom, what kind, what time, how many, how much, how long, how often, how far, how old, dan how come. Oke, okay? Ayo kita praktis bareng-bareng ya. Bla bla bla, do you live? Oke, okay, di sini kita lihat ada gambar rumah. Ya. Yang mana kira-kira jawabannya? Ya. Yes. Where? Ya, kita menanyakan di mana alamat rumah, kita pakai where. Lalu ini ada gambar key, kunci. Oke, okay, have you lived there? Bukan why, when, where, tapi how long, berapa lama. Itu ya. Number 3. Bla bla bla, do you live with? Kamu tinggal bareng siapa gitu. Ya, berarti yang mana? Gak mungkin how much dong, karena how much itu untuk sesuatu yang tidak bisa disebutkan jumlahnya. Berarti yang who do you live with? Karena dengan, ada kata dengan, berarti kita menanyakan siapanya. Bla bla bla, people are there in your family? Bla bla bla, orang dalam keluarga kamu. Berarti kita menanyakan apa? Berapa banyak, berapa banyak, berapa lama, atau yang mana? Yang how? How many? Okay. Nah, coba kalian sebutkan di kolom komentar, tuliskan di kolom komentar jawaban-jawaban dari practice dari nomor 5 sampai nomor selanjutnya tuh, sampai nomor 20. Bla bla bla, do you go to the cinema? Bla bla bla, do you usually do on Sundays? Bla bla bla, color do you like most, red or green? Bla bla bla, teeth do you have? Dan lain-lain. Oke, okay, saya tunggu ya di kolom komentar jawaban kalian untuk pertanyaan tentang WH question. Oke, okay, sekarang saya minta kalian untuk menyaksikan dengan baik video perkenalan yang akan dibawakan oleh kakak kelas kalian dari 11 TKJ. Perhatikan dengan baik kata-kata yang mereka gunakan, karena I'm going to ask you to make the same video. Hi, hello, good day everyone. I would like to introduce myself. First, my name is Olivia Dursa, but you can call me Olive. It's Oscar Lima India Victor. I am from grade 11, majoring computer and network engineering. I was born in Jakarta, 14 October 2003. I am now 16 years old. I live in Tanjung Priok, especially in Jati Street. I am the second child in the family. I have one sibling, which is my older sister that works in Grab company. My mom is housewife now, and my dad passed away when I was 1 year old. I graduated from 129 junior high school. My hobbies is reading webtoon, reading fiction or non-fiction book, and watching K-dramas, series, and movies. My current favorite series is Girl from Nowhere, and the last one, my ethnicity is Japanese. That's all, thank you. Hello, good day everyone. I would like to introduce myself. My name is Adnan Fadila, but you can call me Adnan. It's Alpha, Delta, November, Alpha, November. I was born in North Jakarta, 27 February 2004. I am now 16 years old. I live at Kebantanan Street, North Jakarta. I am the second child in the family. I have 12 siblings and one brother. My father works as a manager at Bank Mega, and my mother is a housewife. I went to 36 vocational high school, and I sat in 11th grade. My hobbies is photography, listening to music, and watching a movie. My favorite movie is The Avengers. I am from North Jakarta of Indonesia, and I am Indonesian. And that's it for today. Thank you. Oke, gimana tadi video perkenalan dari
senior sekalian yang bernama Kak Adnan dan Kak Olive. Mereka berdua both are from grade 11 computer and engineering. Sekarang, now record a video. Saya minta kalian merekam video kalian introducing yourself. Posted on Instagram. Ya, jadi diposting di Instagram. Lalu sertakan tulisan seperti ini dalam kolom description. Pertama, judulnya adalah introduction video. Lalu di bawahnya kalian tulis nama kalian, kelas kalian. Lalu di bawahnya lagi ada hashtag SMKN36 Jakarta dan hashtag tugas B Inggris chapter 1. Oke. Jangan lupa hashtag ini karena saya akan mengklik hashtag ini untuk mengecek video kalian one by one. Oke, so that's all the lesson for today. Jangan lupa diklik di kolom descriptions. Di situ ada assignments yang harus kalian kerjakan, selesaikan. Atau kalian juga bisa cek di Google Classroom. Dan jangan lupa klik lonceng untuk notifikasi video pembelajaran dari saya. Like dan subscribe. Thank you guys for watching. See you again next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.